aku bercepat. Ya, sekali lagi semoga bisa sih nih kerekam. Soalnya tadi ada sedikit error, udah ngerekam 3 tapi 2-nya enggak kerekam sama sekali. Oke, kita mulai saja. Entah kenapa kok gelap sekali nih. Demi apapun ini gelap. Oh, sebenarnya waktunya real time. Karena sekarang 8:30. Oke. Luar sudah gelap. Oke. Oke, jadi aku coba ulangin. Ya udah bagus sih, tinggal keluarnya aja. Cuman tadi gak kerekam. Jawa Indonesia, seorang pemuda memutuskan untuk kembali pulang dan menjual rumah keluarganya untuk mendapatkan uang yang sangat ia butuhkan. Rumah tersebut sudah kosong ditinggalkan selama setahun. Semua tampak sama kecuali sesuatu yang tidak ingin ia percaya. Oke, lanjut. Pelan-pelan karena bodinya windung. Malam 1 minggu 23 Mei 1997 pon. Waduh, agak kelimaan. Oke, bentar. Waduh, sabar. Kau tahu di sambil rumah dong. Halo, Pak Jaga. Halo, Pak. Gimana, Pak? Sehat? Oh, syukurlah. Tapi kalau sudah kita bahas, jadi apa rumah yang sudah siap, Pak, untuk disurvei calon pembeli? Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu, Bu. Ya, memang lebih baik rumahnya diperiksa dulu, Pak. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi. Kira-kira Bapak butuh berapa lama ya, Pak? Oh, baik, Pak, kalau begitu nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Entah siapa Jaka sebenarnya ini, karena sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Karena seingatku yang di email namanya Jaka Mustiko. Oke. Saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Oke. Sudah gelap ya, guys. Kita lihat dulu daftar kerjaannya. Kita kumpulkan ini. Akta kematian, sertifikat rumah, surat keterangan ahli waris, dan papan tanda jual. Video jangan lupa diambil. Ini juga diambil. Kembali ke cari. Ini sertifikat rumah diambil. Oke. Terus cari. Ini akta kematian diambil. Tempatkan. Cek lagi.
surat keterangan ahli waris, dan papan tanda jual. Ini hari pertama aku langsung aja ya. Bentar. Kok gak ada kunci gerbang, men? Kuncinya di mana? Oh, kuncinya pindah. Karena tadi itu aku sudah good end sebenarnya, jadi ini nggak jatuh, harusnya ini jatuh. Saya yang tadi nggak kerekam tuh Jaka Surna Sunaria, tapi di email namanya Jaka Ustiku. Di kursinya, ini masih geser. Ada beberapa item yang sudah benar ya, jadi nggak perlu dibenerin lagi. Banyak yang berubah nih habis ini. Karena tadi aku udah dapat good end sih, maksudnya semua udah kerjakan. Setannya nggak keluar sama sekali. Keluar di awal doang. Sayangnya ya itu. Kerekam nih, di sini pasti keluar nih. Lihat di atas atap, perhatikan atas atap. Tuh. Tuh hilang dia. Baiklah, semua kebutuhan sudah di tangan. Gak keluar. Banyak yang pindah. Besok baru akan saya mulai nih membereskan rumahnya. Malam 2. Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja? Iya, kecuali kalau nanti ada yang menemani. Bukan, maksudnya hantu. Jangan bercanda, guys. Ih, kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan kompral. Ya, saya nggak takut juga sih dengan hantu. Hati-hati saja kalau begitu. Oke. Ini nyalain dulu deh. Stop. Mati dong. Angin kayaknya. Ini spring hari kedua, springnya itu udah baik, jadi bisa dinyalakan. Nanti aku
Jadi ini tinggal nyari makan. Kaget. Yang atas kering. Kaget. Sorry ya guys. Jangan gitu. Ini mama aku kagetin. Tetep. Loh, mana ya? To-do list-nya mana ya? Oh, di kamar. Ini dena. Aku nyala-nyalain lampu dulu semuanya. Udah nyala. Nyala, guys. Habis nyalakan baru aku bersih-bersih sambil buka-bukain surat. Ah, tuh udah nyala. Kelihatan gelap. Foto sih. Aduh, kaget. Nyalakan. Nyala semua. Mari kita masuk kamar. Nah, lebih terang. Terang benderang, mari kita ini kita lihat dulu daftar yang harus dikerjakan hari Senin. Ambil peralatan bersih-bersih dari gudang dan bersihkan rumah sebanyak yang saya bisa. Ambil tempat tidurnya, diluruskan, terus maju lagi. Oh, ini udah oke, udah nyala semua. Lampu depan oke, nyala. Kita ke gudang. Aduh, ini aku nyalakan dulu. Kalau di hari ketiga jangan jangan nyalain situ, nanti muncul. Nggak mau dia muncul, jadi oke, kapak aku ambil. Ini rusak. Oke. Luar dulu. Mau dia. Oke. Ini adalah gudang. Ajalah aneh, surat. Nah, alat-alat bersih. Ini yang diambil. Kemenyan dan tulang ayam dibiarkan saja, jenglot juga jangan diapa-apakan. Kita
kita bersih-bersih saja. Bersihkan, aduh, bersihkan. Oh, oke, udah bersih. Dinding-dinding. Oke, ini juga udah bersih. Udah bersih. Boboko dibenerin. Surat. Jangan lupa kasih mereka. Tidak usah memprovokasi mereka. Sudah saling hidup di dunia masing-masing. Gimana tadi? Yang lama sebenarnya ngebersihinnya doang sih, banyak banget dan nggak langsung bersih gitu loh, kayak debunya numpuknya tebal banget. Kayak di atas meja nggak akan saya sentuh, nah bukan urusan saya, kompor juga. Saya hanya bersih-bersih. Biar bisa ditinggali saya. Ini udah menurut masih yang saju atau enggak saya otak-atik orang-orang saya ini membersihkan. Ini bawahnya kan begini ya, begini ya. Ya, mau dibersihkan. Kok gak bersih ya? Aku tuh bersihin ini. Bersih sih. Akhirnya gak bisa bersih. Membersihkan
sebel banget. Aku parah banget. Sorry, aku agak banyak diam nih soalnya fokus ngurusin ini. Ini kayaknya nggak perlu, ini kalau mau dilihat nggak boleh, nggak perlu apa aku buka sih sebenarnya, karena sudah semua bisa disurat. Ya, ini surat dari Jaka. Surat dari Jaka, ketua dia masih dia masih kuliah. How kerja pribadi masih. Ini buat kalau siapa tahu ada asihan membuka semua surat. Sekarang akan ada 17-an. Ini yang keluarganya aktif. Gunting jangan dibuang. Paku, gunting. Oh iya, paku sama gunting jangan diapa-apakan. Lalu ini album foto. Lihat kalau enggak ada tutup saja. Ini aku yakin kuntilanaknya ini ngelihat dari luar. Jadi karena kita tidak aneh-aneh, jadi kita membersihkan rumah. Oke, ini bersih. Lebih kelihatan lebih edible buat ditinggali.
Karena sebelumnya kotor sangat. Oke, biarlah. Bilangnya lupa. Biasanya juga lupa. Oke, bentar. Gimana nih, aku harus bersihkan. Gak sembarangan ini kita. Karena ada titik tengahnya. Sudah lebih baik, hanya sudah bersih. Permisi, saya tunggu bersih-bersih saja, tidak mau mengganggu. Untuk menendangkan Enden, jadi ini rumahnya kan mau dijual. Tapi arwah kakaknya masih di rumah ini dong. Dan satu-satunya adalah bikin arwah kakaknya tenang. Ini apa itu suara? Sudah. Nah, tinggal di sini nih. Ini nggak ada kewajiban sih mau dibersihkan, kayak maksudnya mau sampai mana bersihinnya. Sebisanya saja, karena aku anaknya kepoan, jadi aku bersihkan semuanya, literally semuanya nih. Enak, bagus. Tebel banget tubuhnya. Oke, ini kabarnya dia kotor banget. Jadi tengahnya aku gak tahu yang mana sih, jadi kayak raba-raba gitu. Oh, ini kamar. Kamar kopi juga. Ada pintu. Ini udah aku bersihin ya. Pisan. Ini ya. Ya udah dibersihkan. Sini foto, gak ada lagi, gak ada lagi nya. Nah, ini ada foto dan surat, ada suratnya. Bentar. Bentar ya. Ini suratnya untuk kakaknya. Sorry, tadi aku balas pesan dulu. Oh, buat bayi ini. Tadah, lucu banget. Dedeknya lucu sekali.
aku bersihin gak sih? Jangan ya. Jalan. Aduh, bersihin. Kamar mandi. Ini asli. Aku gak ngerti itu kamar mandi adalah ada rambut. Bukan ini kotoran. Benerin dulu. Nah, ini enak bersihin. Dor. Ini rambut. No. Oh, jangan dikata-katain. Aku nggak tahu itu rambutnya siapa. Entah rambut si kakak. Mungkin itu rambutnya kuntilanak, tapi jangan dikata-katain. Bilang jorok atau apa gitu. Jangan, ini silat sama gunting dibiarkan. Dan gak usah mandi. Kalau sudah selesai, ini yang penting ini udah bersihin pintu. Oke, kita masuk kamar, kita bersihkan. Oke, ya kita tidur. Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi iya sih benar kata kamu. Tapi iya, baiklah. Staff, aku gak akan nyalain lampu itu karena pasti langsung ada si kakak dong. Lebih baik aku nyalain lampu ini. Lampunya sudah nyala, tapi suasananya gak tahu kenapa nyeremin. Karena malam terakhir kali ya. Oke, udah nyala juga. Kalau ada tulisan bersihkan, padahal sebelumnya kita sudah bersihkan. Itu bug. Sebenarnya itu bug, I don't know. Kadang suka nemu tulisan bersihkan. Apa yang bersih dibersihkan tidak ada. Karena sudah bersih. Harusnya sih kalau misalnya malam kedua dia belum bersihkan, malam ketiga ini baru muncul. Oh, ini bersihkan, nggak ada yang dibersihkan. Nyalain aja lampu. Oke, jadi itu udah kelap-kelip cantik. Cuman kalau kita lihat ke jendela tadi dia ada itu, cuman karena aku nggak ngelihat ya nggak kelihatan. Simple as that. Lampunya udah nyala. Belum. Udah. Demi apa dong? Sepertinya karena ini hari ketiga kali ya, jadi dulu.
How to read, selesaikan, membersihkan semua ruangan di rumah. No, I don't want to sleep. No, bukan itu. Ini, ambil. Oke, ini malam terakhir, jadi suasananya lain. Ini aku bersihkan. Kembalikan saja ini foto. Kali di periksa. Foto. Wah, foto kakak seperti menatap saya. Ya, hilang. Mampus gua. Hilang dong, demi HP. Wrong end. I'm stuck dong. Susah banget sih. Aku tidur aja kali ya. Pusing. Udah tidur aja. Halo Pak, ini kan sudah 3 hari ya Pak. Jadi apa rumahnya sudah siap? Apa sudah bisa, Pak? Ketiduran. Oke. Hanya hilang dong. Demi apa? Ya. Oke, habis ini aku anu dulu deh. Aku coba cari cara lagi buat. Tadi udah. Sebenarnya sudah bisa. Tiduran. Oke. Tiduran. Oh. Tung. Oh.
Oke, kayaknya udah sampai sini dulu. Kita akan ke apa? Akan coba lagi. Tadi sebenarnya udah good ending tadi sore itu, cuma nggak tahu kenapa aku nggak bisa. Ya udahlah. Dan sekarang malah hilang. Harusnya itu bisa gerak. Bukannya harus gerak, aku akan cari cara gimana caranya biar bisa benar-benar mandir dan gerak. Oke, itu aja. Thank you udah watching. See you next time.